salam sehat dan sejahtera selalu ya. Saya Christian Rinaldo, kali ini hadir bersama dengan Anda dalam acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020 bersaudara dalam keberagaman. Acara ini diikuti oleh para peserta dari provinsi-provinsi di seluruh Nusantara dari berbagai keuskupan bekerja sama dengan setiap akhir acara, menariknya nih, nanti akan ada kuis berhadiah. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya, tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju. Selamat atas terselenggaranya Virtual Choir Festival 2020. Sarana terus berkarya, serta meningkatkan kreativitas seni dan budaya yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Saya berharap tema bersaudara dalam keberagaman akan menjadi suatu wujud dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berperan dalam pemeliharaan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekaligus tentunya menjadi bentuk penghiburan dan saling menyemangati pada proses melewati masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh penyelenggara dan pihak yang bergotong royong mewujudkan jalannya acara ini. Sukses untuk Virtual Choir Festival 2020. Terima kasih. Sejak hari ini, tanggal 29 Oktober sampai nanti 6 November, akan tampil secara bergiliran provinsi-provinsi yang akan menampilkan masing-masing dua lagu, yaitu lagu rohani atau lagu liturgi, serta lagu daerah dari asal mereka masing-masing. Ya, tapi sebelum kita menyaksikan penampilan dari mereka, sekarang kita akan simak terlebih dahulu sambutan dari pengurus LP3KN. Salam sehat serta salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saya Veronica Sulistyo, Bendahara 1 LP3KN. Saya ingin mengajak Romo, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudara sekalian, serta adik-adik dimanapun saja berada, untuk menyaksikan LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Mari menyaksikan dan ikut berpartisipasi dengan memberikan likes untuk peserta yang paling Anda senangi atau favorit Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, saat pandemi seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk berwisata. Wah, sudah siap belum berwisata virtual ya? Kita akan berkeliling ke tiga provinsi, di mana provinsi yang pertama ini beribu kota di Semarang, Kota Lumpia. Dengan bangunan bersejarah yang terkenal di Simpang 5, yang dikenal dengan sebutan nama Lawang Sewu, artinya Pintu Seribu. Apa benar pintunya ada 1000? Wah, langsung aja deh kita ke Provinsi Jawa Tengah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berkat dalam. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan tekad kita untuk menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani yang kedua. Meskipun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, yakni di Keuskupan Kupang pada akhir bulan Oktober tahun ini. Namun puji Tuhan bahwa kita masih dapat menyelenggarakannya melalui Festival KUR secara virtual. Dan seperti kita tahu, Pesparani ini diadakan utamanya sebagai sarana untuk mengembangkan iman umat dalam kebersamaan dengan keuskupan-keuskupan se-Indonesia. Dan tema bersaudara dalam keberagaman kiranya sangat cocok sekali dengan maksud dan tujuan diadakannya Pesparani ini. Maka harapan saya,
Semoga dengan Vespa Rani yang kedua ini, kita semua semakin bisa dipadukan dalam persaudaraan meskipun dalam perbedaan. Dengan cara demikian, kita semua semakin bersaudara sebagai warga gereja, namun juga sekaligus sebagai warga bangsa Indonesia. Dalam kesempatan yang istimewa ini, saya secara khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah memfasilitasi Vespa Rani yang kedua ini, dan juga kepada LP3KD yang dengan serius dan penuh semangat telah mempersiapkan pelaksanaannya. Semoga dengan Vespa Rani yang kedua ini, nama Tuhan semakin dimuliakan dan kita semua semakin bersaudara. Berkah dalam.
Saudara-saudaraku, umat Katolik yang saya hormati, dan seluruh peserta pesta paduan suara gerejani yang sangat saya banggakan. Teman-teman, jujur, setiap kali mendengar kalian nyanyi, saya ini selalu merinding. Keren banget. Bukan hanya suaranya yang keren, koreonya itu loh. Wah, kok bisa-bisanya ya nyanyi dengan power seperti itu sambil memeragakan koreo yang sering bikin saya takjub itu. Lomba atau seleksi ini bukan ujung dari proses yang kalian lakukan. Jadi, ya jangan cepat merasa puas dengan capaian yang nanti didapatkan. Terus latihan, terus update teknik-teknik vokal, dan jangan takut melakukan pembaruan. Kita pasti masih ingat bagaimana kerennya penampilan paduan suara saat upacara HUT kemerdekaan negara kita 17 Agustus kemarin. Keren banget itu. Bukan hanya suaranya, tapi tampilan virtualnya. Koreo virtuality-nya juga sangat keren. Mereka nyanyi satu-satu di rumah. Masing-masing membawa properti, dan pada beberapa momen properti itu dimanfaatkan sehingga memunculkan tampilan yang atraktif. Menurut saya, itu hal yang baru. Begitu ya teman-teman, sukses selalu buat kita. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan olahraga. Oh ya, jangan lupa minta restu sama orang tua. Terima kasih.
Udah kenyang belum? Saya traktir makan virtual Lumpia Semarang. Traktir makan kok virtual, Christian. Berikutnya sekarang saya mau ajak semua untuk ditraktir makan virtual lagi. Kali ini adalah Ayam Taliwang. Waduh, ini dia. Sekarang kita akan terbang langsung ke provinsi tempat asalnya Ayam Taliwang yang juga terkenal dengan keindahan alam pantai dan lautnya, yaitu Nusa Tenggara Barat. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya muliakan. Kita semua tahu bahwa saat ini kita masih dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19. Wabah virus corona ini membuat kita hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Namun satu hal yang harus kita sadari bahwa kehidupan harus berjalan terus. Life must go on. Maka kita harus mampu berdamai dengan COVID-19 melalui penyesuaian pola hidup di era new normal life demi menciptakan masyarakat yang produktif dan yang aman dari COVID-19. Kita boleh bersyukur karena kita telah memasuki fase new normal life, yaitu hidup dengan tatanan atau kebiasaan baru, yaitu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, selalu mengenakan masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan, dan kita harus rajin berdoa. Tahun 2020 ini semestinya diselenggarakan kegiatan Pesparani kedua di Kupang. Namun, karena adanya pandemi ini, Pesparani kedua ditunda ke tahun 2021. Saya kira keputusan menunda ini tepat dan bijaksana demi menjaga keselamatan bersama dan juga mentaati protokol kesehatan Satgas COVID-19. Gereja Katolik harus proaktif mendukung program pemerintah dalam memerangi pandemi ini sehingga negara Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Meskipun Pesparani tahun 2020 ini batal dilaksanakan, LP3KN menempuh alternatif lain, yaitu menyelenggarakan virtual choir festival yang mengangkat tema bersaudara dalam keragaman. Tema ini cocok untuk situasi negara kita yang dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Kita sungguh sadar bahwa keberagaman itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Perbedaan memang rentan terhadap perpecahan dan konflik. Namun jika dikelola dengan baik, akan tercipta indahnya harmoni kehidupan di tanah air kita. Selaku uskup, pimpin gereja lokal Keuskupan Denpasar yang meliputi Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada LP3KN yang menyelenggarakan Virtual Choir Festival. Saya juga mengucapkan selamat berlomba kepada para peserta, khususnya para peserta yang mewakili LP3KD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga kalian mampu memberikan penampilan terbaik, penampilan yang prima, sehingga berhasil menang dalam festival ini. Itulah harapan saya dan sekaligus umat Katolik yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berfestival bagi Anda semua. Semoga Virtual Choir Festival yang mengangkat tema bersaudara dalam keragaman ini semakin mempererat tali persaudaraan antar kita dan membangkitkan rasa cinta kita terhadap budaya dan tanah air Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Selamat siang. Saya Muhammad Zaidi Abdad selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudariku umat Katolik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas partisipasinya telah ikut mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dalam wadah bingkai keagamaan melalui keikutsertaan pada Lomba Paduan Suara Virtual Tingkat Nasional tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 10 November 2020 nanti. Kami dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat mendukung penuh kegiatan ini dan semoga menjadi ajang meningkatkan iman dan juga untuk semakin memperkenalkan Bumi Gorah di ranah nasional maupun internasional. Semoga nama NTB semakin dikenal di mana-mana. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh umat Katolik Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang telah mengambil bagian dalam ajang Lomba Paduan Suara Virtual Tingkat Nasional ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Thank you.
Nah, bagaimana dengan penampilan para pesertanya? Luar biasa, keren kan? Sebagai informasi nih, saudara-saudari, seluruh penampilan peserta sudah di-upload sejak tanggal 28 Oktober kemarin ya, di YouTube Pesparani Katolik. Jadi kami mengajak Anda semua nih untuk turut berpartisipasi dengan cara apa? Cukup memberikan likes kepada video peserta favorit Anda di YouTube Pesparani Katolik ya. Oke. Selanjutnya, sekarang kita akan terbang kembali ke barat Indonesia, ke Pulau Sumatera bagian selatan. Di mana di sini nih, dulu tempat ditemukannya sebuah bunga raksasa yang sudah dikenal hingga ke mancanegara. Apa itu? Rafflesia arnoldi. Langsung saja, mari kita saksikan bersama saudaraku. Inilah Provinsi Bengkulu. Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera, terutama para pemirsa acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020 yang berkumpul pada saat ini. Seharusnya, kalau situasi kita normal seperti sebelumnya, pada bulan Oktober tahun 2020 ini, kita akan bertemu dalam acara pagelaran Pesparani Nasional yang kedua di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini sampai sekarang belum usai, maka memaksa kita semua untuk mengundur atau bahkan membatalkan berbagai acara tatap muka termasuk pagelaran Pesparani Nasional kedua yang seharusnya diadakan di Kupang. Namun demikian kita tetap bersyukur karena pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, masih bisa beraktivitas seperti sekarang ini, bahkan bertemu secara virtual dalam kegiatan LP3KN Virtual Choir Festival 2020 ini. Maka saya, Uskup Aloysius Sutarso dari Keuskupan Agung Palembang, menyambut baik kegiatan ini sekaligus memberi dukungan kepada LP3KD Provinsi Bengkulu yang juga terlibat dalam acara ini. Provinsi Bengkulu masih dalam Keuskupan Agung Palembang. Kepada paduan suara anak dan paduan suara dewasa campuran yang mewakili LP3KD Bengkulu, selamat mempersembahkan tampilan yang terbaik. Dan kepada seluruh umat Katolik Keuskupan Palembang, terutama tentu umat Katolik di Provinsi Bengkulu, mari kita dukung, kita doakan putra-putri kita ini yang mengikuti pagelaran LP3KD Virtual Choir Festival 2020 ini. Semoga sukses. Selamat menyaksikan choir ini, choir festival ini. Mari kita selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita pun bisa beraktivitas kembali secara normal, tetapi tentu secara baru. Demikian sapaan saya kepada Anda sekalian. Salam sehat, penuh berkat, dan terima kasih. Bersyukur kami di atasmu, bersyukur.
Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sungguh bahagia kita bisa bertemu satu sama lain di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Walaupun pertemuan ini sangat istimewa, yaitu melalui media virtual, tidak mengurangi keakraban dan kebersamaan kita semua dalam memuliakan Allah Bapa yang Maha Baik. Dalam bukunya yang berjudul Catholic Way, Bapak Ignatius Kardinal Soeharyo Hardjoatmojo secara jelas menggambarkan arti ungkapan dari Monsinyur Sugiyo Pranoto
100% Katolik, 100% Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Katolik, yang karena imannya bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan masyarakat Indonesia. Dalam pada itu, sungguh tepat penyelenggaraan LP3N Virtual Choir Festival atau disingkat LVCF dengan mengambil tema Bersaudara dalam Keberagaman dengan menampilkan karya-karya lagu daerah dan lagu rohani dalam rangka mengangkat kembali makna nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, dan NKRI serta menumbuh kembangkan semangat cinta kasih serta membangun masyarakat yang makin bermadabat, adil, sejahtera bersama. Kegiatan ini sekaligus merupakan ungkapan cinta kasih kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akhir kata, perkenankan kami dari Wings Group mengucapkan sukses atas penyelenggaraan LVCF dan bagi para peserta, selamat menampilkan yang terbaik untuk Allah dan untuk Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Di hari pertama ini, kita menyaksikan peserta dari Jawa Tengah yang sangat menonjolkan sonoritas suara untuk memperkuat keutuhan bunyi. Saya suka sekali dengan usaha mereka untuk mengedit audio penyanyi berjumlah 90 orang atau bahkan lebih dan hasilnya cukup rapi. Saya juga suka dengan pemilihan repertoar yang menurut saya sangat pas dan cocok dengan mereka, apalagi di lagu yang kedua, Jangkrik Genggong. Mereka bisa menginterpretasikannya dengan baik, lucu, lincah, dan menggemaskan. Selanjutnya adalah peserta dari Nusa Tenggara Barat yang saya rasa memiliki sonoritas suara yang cukup kuat juga. Yang saya lebih sukai di sini dari mereka adalah mereka memiliki karakter suara dan pembawaan interpretasi yang cukup rata dari setiap penyanyi. Setiap penyanyi saya rasa mereka cukup semangat ya untuk membawakan lagu-lagu ini dengan baik. Keistimewaan yang dimiliki oleh peserta selanjutnya, yaitu peserta dari Bengkulu ini adalah mereka memiliki materi suara yang bagus. Saya rasa penyanyi-penyanyi mereka ini terdiri dari penyanyi yang memiliki musikalitas yang cukup baik. Di hari pertama ini, saya ingin berbagi tips mengenai cara menginterpretasikan lagu-lagu yang ritmis. Yang pertama adalah kita analisis struktur ritme lagu tersebut. Yang kedua, kita tentukan letak aksentuasi dan sinkopisasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita manfaatkan huruf-huruf konsonan di tempat aksentuasi atau sinkopisasi tersebut dan kita perjelas pengucapannya. Kemudian kita latihkan ke anggota kita. Jadi misalkan contoh, ada bagian yang misalkan tanpa diapa-apakan, kita nyanyikan dengan ding digiding digiding. Kemudian kita bisa mungkin minta ke penyanyi kita untuk lebih memperjelas menjadi ding digiding digiding. Begitu caranya. Semoga berguna. Wow, setelah puas terbang ke sana ke sini, sekarang kita kembali lagi ke rumah ya. Kenapa? Karena sekarang tibalah saat yang ditunggu-tunggu Anda semua, yaitu kuis berhadiah. Tapi simak dulu syarat dan ketentuannya dong untuk ikut kuis ini ya. Syarat dan ketentuan kuis. 1. Kirimkan jawaban melalui Instagram @info_lp3kn. 2. Wajib follow Instagram @info_lp3kn. 3. Jawaban diterima paling lambat jam 21.00 WIB pada hari yang sama. 4. Pengumuman 2 orang pemenang melalui Instagram @info_lp3kn di hari berikutnya pada pukul 13.00 WIB. 5. Pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui direct message atau DM. Pastikan akun Anda tidak dalam keadaan terkunci atau private.
Pasti penasaran kan dengan hadiahnya apa? Tapi sebelum itu, saya mau kasih dulu tips menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemi ya. Yang pertama, kamu harus coba yang namanya Wiz24 Disinfektan. Pertama di Indonesia dan juga Asia, membunuh kuman, bakteri, dan jamur, melindungi selama 24 jam. Oke? Ada dua jenis. Yang pertama, Wiz24 Disinfektan, Disinfecting Spray and Clean, juga Disinfektan Spray. Bedanya apa? Kalau Disinfektan Spray and Clean ini untuk semua permukaan keras seperti meja, gagang pintu, lalu juga kursi, keran air, dan lain-lain ya. Serta Disinfektan Spray ini untuk seluruh permukaan dan juga udara. Bagusnya ini semua tidak meninggalkan noda dan juga memberikan kesegaran. Wanginya benar-benar, jadi bagaimana kita jaga kebersihan, jaga kesehatan, tapi juga tetap wangi segar, ya. Wings24 Disinfektan dengan Active Guard menjaga selama 24 jam dan tidak meninggalkan noda. Pertama di Indonesia dan Asia, melindungi 24 jam. Nah, jadi dua orang pemenang yang beruntung nanti akan masing-masing mendapatkan satu set Wiz24 Disinfektan. Sekarang kita simak pertanyaannya nih. Acara virtual choir festival ini diprakarsai oleh LP3KN dengan didukung oleh... Pertanyaannya, apa sih kepanjangan dari LP3KN? Saya ulang sekali lagi ya. Apa kepanjangan dari LP3KN? Silakan langsung dijawab dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan pastinya ya. Cepetan, buruan. Siapa tahu ada yang beruntung. Oke? Dengan demikian, tuntas sudah acara kita hari ini, LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Jadi kita sampai jumpa besok di acara yang sama dengan waktu dan juga channel yang sama. Mari kita tanamkan rasa bersaudara dalam keberagaman satu Indonesia.